Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Kelebatannya ini, kalau ini kita nggak bisa bantah lagi ya. Kalau namanya alpukat bukanir, di Thailand lebih familiar dengan nama bukania. Lebatannya itu, dombolannya itu sangat luar biasa. Dan ini kalau di Thailand itu di sekolah kebunkan. Rasanya itu kalau teman-teman tanya, Mimin pernah review ya, rasa dari alpukat bukanir itu mirip sekali dengan alpukat khas. Jadi dominannya itu sangat gurih, tetapi kalau saya sebagai orang Indonesia, saya lebih suka bukanir karena buahnya besar, tapi kembali ke selera ya. Kalau ini buahnya gede, terus rasanya itu mentega banget dan sangat lembut, lembut oily gitu loh rasanya itu kalau bukanir. Nah, kita lihat ya. Kegenjahannya itu seperti ini. Dompolannya itu ngeri, persis seperti yang di Thailand itu. Kecil-kecil tapi dia mudah sekali berbuah lebat. Jadi dompolannya ngeri. Dan ini adaptif banget di MDPR rendah maupun tinggi. Iya. Wah, seperti ini loh. Kecil-kecil tapi dompolan lebat. Jadi harus waspada ya teman-teman ya. Perlu diwaspadai bisa patah jadinya. Jadi harus tunggu dulu batang kalau sudah sangat tua, jadi bisa dibuahkan banyak. Jadi bukanir ini teman-teman di aneka bibit impor, bibitnya ready banyak, jadi bisa dipesan di 08564642554 atau di kolom deskripsi. Biasanya Mimin sudah cantumkan di situ. Luar biasa kan kegenjahannya. Jadi ini untuk skala kebun kan, prioritas skala kebun ini sangat bagus. Buah bisa 400 gram, 300 hingga 800 gram. Kalau lagi lebat-lebatnya. Itu ya teman-teman. Seperti biasanya ada di kolom deskripsi dan bisa dilihat di scroll di ke bawah. Yang pernah Mimin tayangkan di YouTube sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.